Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Mujahadah Islam. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, terutama bagi saya sendiri, juga bagi sahabat muslim seluruhnya. Seorang pemuda ahli maksiat tidak pernah sholat kecuali hanya beberapa kali dalam setahun. Hari-harinya hanya terisi dengan kelalaian. Namun meskipun begitu, dia memiliki prasangka yang sangat baik pada bulan Ramadan. Jika waktunya telah tiba, ia menyiapkan diri dengan menggunakan baju yang terbaik dan wewangian yang paling mahal. Semua salat yang lampau dia qadha, semua pada bulan Ramadan. Dia puasa dengan penuh rasa khusyuk dan penyesalan atas dosa yang telah dia lakukan. Ada orang pernah bertanya, kenapa ia melakukan hal itu tersebut khusus pada bulan Ramadan? Dengan penuh keyakinan ia menjawab, ini bulan Allah isi semua menitnya dengan ampunan dan kasih sayang, dan setiap detik dengan keberkahan. Ternyata Ramadan itu adalah Ramadan terakhir yang ia lalui. Dia pun wafat. Beberapa waktu usai wafatnya, ada orang soleh yang tinggal di kampungnya bermimpi bertemu dengan pemuda itu. Apa yang kamu dapatkan setelah kematianmu? Dengan senyum penuh kemenangan, dia menjawab, Allah mengampuniku karena rasa hormatku kepada bulan Ramadan.